Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Video kali ni aku nak servis motor Modenas GT128 aku dengan menggunakan minyak daripada Mannol. Sebelum aku meneruskan video ni, aku nak korang subscribe dulu channel aku dengan kiraan 3, 2, 1, go! Okey, terima kasih yang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Okey, minyak yang aku guna adalah Mannol 1040. Yang ni fully synthetic. Yang ni juga ada Ester teknologi Dan sekali dengan oil filter Modenas. Yang ni original punya Modenas. Minyak ni recommend mileage 2000 lah. Kalau guna biasa-biasa ke dekat-dekat, bolehlah pergi ke 3,000. Nak pergi jauh lagi boleh, tapi tak disarankan lah. Risiko tanggung sendiri lah. Yang pasti pilihlah Mannol yang original. Jangan pilih yang kopi punya . Okey, minyak Mannol ni aku ada dua jenis. Yang bawah ni 1550. Yang atas tu 1040. Dua-dua ni fully synthetic. Korang boleh pilih sendiri minyak yang mana satu untuk motor korang. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita servis motor Modenas GT128 aku ni. Okey, jom aku tunggu kat luar. Mileage motor ni baru 1,253 km. Nak dapat 1,000 ni pun makan bulan nak servis minyak baru. Ini yang membuktikan minyak ni original . Dia punya seal pun lain. Tak macam minyak lain . Terbaik Mannol. Yang penting ester ni. Memang baik untuk kesihatan enjin.
setkan semula kepada kosong. Nanti senang nak kira untuk servis akan datang. Okey, aku dah siap servis motor aku ni guna minyak Mannol ni 10W40 fully synthetic dengan oil filter daripada Modenas. Yang ni original punya. Kalau korang nak cari minyak Mannol ni, korang boleh klik link WhatsApp aku ada letak dekat description. Korang tengok je dekat description tu. Kemudian korang klik je link WhatsApp. Dan kalau korang nak cari dekat media sosial pun, aku ada letak link aku dekat description. Yang penting minyak enjin tu ada Ester. Memang terbaik kalau ada Ester ni. Okeylah, aku rasa aku tak ada nak cakap apa lagi. Kalau korang ada apa-apa, korang boleh komen dekat bawah ni. Korang komen je, insyaAllah nanti aku akan reply dengan secepat mungkin. Aku rasa video sampai di sini sajalah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sebelum tu, korang jangan lupa like, share, subscribe dan komen video aku ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. And I'ma get it right, then I'll sight like for your life. Been down and I'ma get it right, then I'll sight.